Alhamdulillah kemarin memang sih dalam ada Permenkes itu ya, bahwa per 1 Januari itu yang bisa kerjasama di BPJS itu adalah rumah sakit yang sudah terakreditasi. Dan alhamdulillah kemarin rumah sakit kami itu maju tanggal 19 sampai 22, dan hasilnya 4 Januari kemarin kita dapat bintang 3. Jadi ya secara tidak langsung pasti lanjutkan. Tetapi kemarin sempat sih saya baca juga di Kemenkes itu ada penyampaian dari Kemenkes bahwa ada 551 rumah sakit tetap dilanjutkan walaupun belum belum apalagi namanya belum menjalani akreditasi, tetapi diberi waktu 6 bulan ke depan. Seperti itu yang saya paham. Di 551 itu kan salah satunya ada rumah sakit Boboi ya. Tapi kan keputusan itu keluar, tapi kita sudah menjalani, otomatis kan kita tidak menjalani 6 bulan itu karena kita sudah masuk, sudah terakreditasi dan ada lowannya. Sudah keluar hasilnya kemarin tanggal 4 Januari bintang 3. Seperti panjangnya artinya kan memang kita rumah sakit ini kebanyakan pendapatannya hasilnya dari BPJS, maksudnya karena pasien kami itu banyakkan dari BPJS, peserta BPJS maksudnya. Jadi dengan akreditasi perpanjangannya otomatis kelangsungan seperti ini. Apa benang merahnya ini RSUD Palagi Mata masih lanjut kerjasama dengan BPJS? Iya, masih. Secara